Wah, Neng. Aduh, lihat ini. Saya boleh meluk gak, Fik? Silakan. Oh, boleh. Gat, tapi kenapa lo gak beli dia waktu pakai kostum Catwoman, bro? Jadi ini sebenarnya dia dari di film The Witches ya, nggak salah. Oh, dari film The Witches, ada filmnya ya? Ya, sebenarnya. Cuman kita minta untuk dibuatin beda. Gitu, dari bajunya sama make up-nya. Iya, 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 iya. Ya. Jadi mereka nggak sediain untuk yang Catwoman-nya, tapi mereka nyediain pas Anne Hathaway di Witches kan. Oh. Nah, daripada kita ngambil yang sana, mendingan kita ubah lagi ke konsep yang lebih general gitu. Ah, tapi ini berarti keluaran paling baru ya? Baru, dan memang dibanding sama yang sebelumnya lu punya, ini likeness-nya lebih mirip ya. Buatannya udah lebih bagus gitu. Dari mulai rambutnya, semuanya makeup-nya udah lebih keren ya. Berarti mereka upgrade ya. Harganya sama bro sama yang Black Widow dan Jolie. Ya, mirip-mirip. Oh, mirip-mirip. Terus pas datang ke Indonesia dalam keadaan bugil atau udah ada baju? Kok penasaran? Penasaran maksudnya siapa yang bajuin gitu. Berarti memang udah beli nih, udah dibajuin? Udah dibajuin, paling kepalanya dilepas. Oh, kepalanya terpisah, bodinya udah ada bajunya. Tangan, iya. Terus lu pernah buka-buka bajunya? Enggak dong. Penasaran saya maksudnya, enggak kan? Enggak. Berarti ini seperti Wonder Woman ini maksudnya enggak aneh-aneh kan? Enggak aneh-aneh. Dia enggak ada ya sesuatunya, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Dia enggak bisa bersuara. Enggak ada. Dia enggak bisa bergetar. Enggak ada. Dia enggak bisa yang lain-lain enggak bisa kan? Cuma gini doang kan? Enggak ada. Saya penasaran soalnya. Oh gitu ya. Terus ini silikon kan bro ya? Iya ya, itu silikon. Oh dan seperti biasa dia badannya itu dia polystone ya? Atau kayak manekin? Ini apa namanya? Oh ada istilahnya? Fiberglass. Oh fiberglass. Terakhir lo bilang manekin. Oh berarti udah upgrade juga ya? Kayak manekin. Iya. Ya ini tangannya juga kayak manekin. Tangannya ininya pergelangannya dia silikon bro? Silikon. Sampai sini aja silikon. Oh seperti biasa ya? Yang sebelumnya gak ada kutek kok. Ini udah ada kutek. Ini ada kuteknya nih yang paling bagus nih. Kok kuteknya kiri kanan beda bro? Sama ya. Efek lightning tadi. Oh, efek lightning. Tapi tangannya ternyata dia nggak gitu gede ya? Nggak terlalu gede. Gua pikir dia gede banget dan tinggi banget ya. Ternyata nggak setinggi itu ya? Nggak. Oh, ininya juga udah dapet ya aksesorisnya. Aksesorisnya itu, nah ini mereka pinternya untuk ngelabuin garis-garis antara sabuknya itu pakai aksesoris. Kan? Supaya patahannya itu nggak kelihatan. Sama kayak di kalungnya, patahannya dia tutupin. Pinternya gitu kok dia. Iya. Kakinya juga silikon bro? Oh nggak, sama enggak. Ya fiberglass. Kalau nggak nanti meleot. Oh iya, ini sepatunya asli ya? Asli. Enggak maksudnya takut ada bulu. Nah itu dia ada bulu kaki atau enggak? Ternyata dia mulus. Terus dia posisinya memang lagi duduk gini bro? Posisi lagi duduk. Kalau kita bikin dia berdiri nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Makanya kasih bangkunya juga. Mah. Oh bangkunya dari sana juga? Wah gila ya Neng. Wah gila ya matanya berbicara banget loh. Ini bikinannya lebih upgrade ya sampai ada urat-urat mata kiri kanannya itu kelihatan banget tuh. Jadi kebetulan matanya kan gede. Iya. Jadi kelihatan lebih jelas. Betul. Lah. Dan dia tuh yang menarik dari wajahnya tuh rahangnya itu yang agak aneh gitu, unik gitu. Ya. Cakep sih. Gila ya ini. Ini kalau gua mau beli yang beginian bisa nggak sih bro sebenarnya? Koneksi sih kok. Oh tetap koneksi juga ya. Jadi nggak bisa nggak open public sembarangan gitu ya. Berarti gue bisa mesen dari lu ya, lewat lu ya. Enggak, gue mau isen istri gue gitu, custom gitu. Oh, ya. Jadi mukanya kayak istri gue gitu bisa ya? Bisa. Aduh. Si Neneng. Jadi daripada pasang ini ya, pas foto keluarga, mendingan stay to keluarga langsung. Nah, bener. Stay to keluarga ya. Hah? Gue baru ngeh loh, ternyata belakangnya ada. Ini kan udah pernah ya kita ya? Ini udah pernah kan? Ini bosen gak mau dijual gak? Enggak. Tangannya udah bener kok. Oh, tadi yang robek ya? Ya rusak gitu. Udah dikasih ini. Oh iya. Ini tapi lu bayar lagi enggak tangannya? Bayar. Oh, jadi enggak garansi ya kalau yang beginian ya? Iya, ini enggak garansi. Wah. Gila. Vicky, lu tau ini siapa enggak? Nangis ya nanti. Siapa tau ini? Ini Gandalf, coy. Bukan. Ini, oh bukan. Iya, Dumbledore. Ini dari film Harry Potter kan? Dari Harry Potter. Udah kalian review juga ya? Udah review juga. Oh, ini gila. Ini kita ya? Semua udah review, cuman baru upload 2 sampai dengan hari ini nih. Oh, gitu. Ini si Dumbledore-nya yang versi muda kan? Karena dia setelah tua itu mukanya enggak secerah ini ya. Ih, gila ya. Ini posisinya juga udah gini, bro. Ya, posisinya emang kayak gitu juga. Oh. Bapak agak tinggi ya.
Tangannya, oh tangannya juga silikon tuh. Tangannya silikon. Selalu kalau untuk statue kayak gini tuh tangannya sama ya, kepalanya silikon. Supaya dia ada sesuatu yang dijual yang likeness-nya mirip banget. Mm-hmm. Dan orang merhatiinnya pasti telapak tangan sama muka. Iya. Kalau kaki sih orang nggak gitu peduli ya. Ya nggak peduli lah. Iya sih. Sama ini dalamnya ada organ dalamnya nggak, bro? Yo friends, buat teman-teman semuanya yang pengen PO statue bisa langsung di Statue for Heroes yang adalah sister company-nya dari Lee for Toys. So pioneer with confidence. Enggak ada ya. Gue udah pernah cek friends yang Jackie Chan kan, dia ternyata dalamnya, body dalamnya itu memang nggak ada sesuatunya. Kayak putingnya nggak ada kan, nggak ada. Jadi memang aman yang aman, si Catwoman juga nggak ada aman. Maksudnya mannequin tuh kayak mannequin. Gitu. Iya bener, kayak manekin yang ada di ini di Dep Store. Iya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kalian jangan beli nabung sengaja cuma pengen lihat itunya, nggak ada. Kalian bakalan kecewa kan, nggak ada. Karena yang dijual itu memang muka si likenessnya sama tangan silikonnya itu kan. Tapi ini yang salah satu menurutku ya, ini yang paling bagus untuk di rumah untuk satu banding satu. Oh iya sih, ini epic banget ya. Epic banget kalau dari rambutnya sih. Iya sih. Nah ini rambutnya bagian matanya deh, coba kayak hidup banget bagian matanya. Iyalah, ini kayak berbicara ya. Mm-hmm. Gue takut disihir sama dia jadi kodok ya. Nah ini rambutnya keren. Kalau yang tadi di bawah yang Aquaman deh, rambutnya agak kusut gitu kan, nggak enak kan. Ini tetap walaupun rata. Dia gimbal banyak tapi tetap kelihatannya rapi dan enak gitu. Lebih tepatnya emang rambutnya kayak gini kok. Udah langsung kayak gini ya. Lu nggak rapihin lagi, memang langsung kayak gini ya. Mantap lah. Gila. Papi si James Bond. James Bond, man. Daniel ini Daniel kan. Daniel Craig. Ini baru juga kan? Baru juga. Gokil, friends. Ini Daniel Craig-nya masih muda, man. Wah, ini juga mirip banget ya. Mirip. Hebat loh. Berarti keluaran yang terbaru, likeness-nya jauh lebih mirip daripada yang dulu ya. Ada pistolnya juga kok. Bisa lepas ini. Ini dia... Oh, ini tapi plastik kan? Ini pakai 3D printer. Oh, lu bikin sendiri? Enggak, ini dari sananya. Oh! Oh iya, benar. Padahal lu kalau beli yang besi, dari kan sekarang lebih kelihatan mirip ya? Rusak ini ya. Oh, takut robek lagi ya? Silikon. Oh iya, iya. Wah, iya nih. Ganteng gak, Fik? Balikin nanti marahin nih. Iya, nanti dia tembak kepala lu. Edannya. Berarti ini datang langsung barengan semuanya ya, bro? Barengan, berempat-empatnya. Oh. Nah, ini langsung sama ini nih. Oh. Salah satu orang paling pinter ya. Iya nih. IQ tinggi. Ini Albert Einstein ini. Ini juga baru ya? Baru juga. Gila ya. Pak, apa rumus rumus energi? Energi. Fisika gue bego jadi enggak tahu ya. Rumus. Enggak, ini MC kuadrat kan dia kan? Iya kan? Iya, yang bikin dia bagus tuh karena ekspresinya hidup gitu. Pasti Anda pengen ada ini ya, G-Dragon 1 banding 1 ya? Ada gak sih, bro? Bisa aja ya, kalau mau bisa aja ya? Bisa aja. Iya sih. Nanti di atas ada yang Cici suka pasti. Oh. Ada. Lee Min Ho. Oh, ini Michael Jackson. Michael Jackson juga, ini yang license ya. Tapi benar sih ya? Ini nyala loh kok. Oh, bisa ada lagunya? Iya, ini kan apa, gramofon. Kan? Iya. Jadi kalau kita angkat Michael Jackson bisa jadi gramofon. Nah, oh, kita asli gramofon, asli? Asli. Oh. Kita ada review juga nanti sama Kok Chris ini. Oh, mantap. Iya. Tapi bener ya, kalau kita udah punya yang begini ya, levelnya, ya pinggir-pinggirnya jadi kayak jarang dilihat nggak sih? Nah, padahal ini juga grill-grill semua, men. Ini kan X-Men, semuanya lengkap tuh. Tapi gara-gara ada yang begini ya, jadi fokus orang itu udah langsung ke sini gitu ya, teralihkan ya. Ya paling bener sih memang dipisah display tempat displaynya gitu ya, supaya tetap orang tetap memperhatikan yang belakang-belakangnya juga. Nah, baik banget sih. Wah, ini yang life size bass juga kan. Sama di bawah juga ada kan tadi. Kenapa punya dua, bro? Emang dia ini agak psikopat, friends ya. Dia koleksi kadang-kadang punya dua, punya tiga. Kenapa, bro? Investasi. Oh, daripada kita investasi di hal yang lain, mainan kan bisa dinikmatin, enjoy, dan itu nilainya juga naik terus ya. Iya sih. Ini beda yang bawah rambutnya berantakan, ini lurus. Bener, gue pernah unboxing dua, bro. Dan ternyata ketika gue rendingin, mukanya ada yang beda dikit. Ya, positifnya berarti mereka masih handmade. Iya kan? Makanya ada yang beda make up-nya. Itu kan value-nya semakin naik, handmade dari tangan gitu. Oh, ini Bumblebee yang bass ya? Bumblebee bass. Ini udah kita review juga. Iya. Gue nonton tuh. Karena gue penasaran. Biasa kan Transformer full kan? Ini si Queen Studio berani bikin yang bass sampai ke bujol gini doang ya. Ternyata bagus ya. Ultimate scale nih. Ini berat gak sih, bro? Lumayan. Oh, ngerakitnya susah gak ngerakitnya?
Lumayan juga. Enggak sih, enggak terlalu susah harusnya sih ya. Tapi partnya banyak enggak? Bro. Cuman ya itu, apa baca partnya agak susah karena dia biasa kalau ngomongin Transformer kan. Iya sih, iya ya kebayang sih. Tapi ini bahannya polystone juga ya semuanya ya? Iya. Gokil. Oh, bisa diganti kepalanya pakai topeng ini. Iya, bisa diganti. Keren sih, berarti yang Optimus Prime-nya juga bikin ya? Optimus Prime-nya. Ah, ih, ada Attack on Titan di belakang sendiri. Sendiri aja cuma ada satu itu. Wah, ada Goku Godzilla juga tadi. Oh iya, ini Godzilla. Oh, ini Godzilla Prime One kan? Keren itu Godzilla-nya. Keren sih, tapi ya tempatnya kurang kasihan ya. Kasian. Di bawah pojok gitu ya. Belum nanti kita akan rapiin. Oh, janji ya. Satu lah. Ini saya soalnya kolektor kere agak sedih lihat ya. Barang-barang grill gini di bawah-bawah pojok gitu ya. Tapi ya mau gak mau sih ya, karena statue bisa nambah, tapi tempat display itu gak bisa nambah. Bener banget. Bener kan, itu yang menjadi salah satu tantangan buat kita para kolektor. Ini ninja. Oh iya nih, ini ninja. XM Samurai versi ninja. Jadi kalau gua boleh kasih kesimpulan ya, jadi rumahnya si Tanken ini kayak gabungan dari beberapa kolektor, bro. Jadi gua punya temen yang koleksi ini doang ada. Dia fokusnya di XM versi Samurai ada. Ada teman gue yang fokusnya di XM, X-Men ada. Nah, rumah lu ini kayak gabungan beberapa kolektor. Jadi happy gue. Oh, ini yang ini ya. 1/3 scale semua edisi ya. Iya. Nah. Ini full squad. Oh, full Justice League. Wah, ini udah grill juga nih. Si Flash ini nih. Memang kalau kita punya set satu lini itu lebih enak. Komplit itu lebih enak dilihat. Yeah. Daripada kita cuma satu-satu gitu doang sih. Oh, nah, ini juga sama nih. Oh, bro, lu punya, lu ada statue yang lu belum punya nggak sih, bro? Kayaknya hampir semua PO lu sikat ya? Ya, yang orang-orang tahu lah. Kecuali anime ya. Lu anime memang nggak gitu banyak ya. Banyaknya lebih ke superhero gini ya. Gila sih ini, kayaknya hampir semua mainnya ada. Oke, ini baru lantai 2. Lantai 2. Lantai 3 ada apa nih? Kita lihat. Oh, kita lihat lagi. Wah, ini lantai 3 sih paling ini pasti sih. Lantai 3 sih paling gokil. Eh, Jackie Chan masih ada tapi Jackie Chan? Masih ada. Masih ada Jackie Chan? Oh, oke. Okay. Kita lantai 3, friends. Oh, udah.